Kaki menjunjung ini antara position yang saya akan sentiasa suruh kaki buat. Nak duduk sila juga boleh. Okey, cuma saya tak galakkan. Sebab bila duduk menjunjung ni, bila kita rukiah, kadang-kadang kita terasa getaran-getaran atau vibration. Dan kita terasa getaran-getaran tu bergerak daripada pinggul, ke paha, ke betis dan ke kaki. Kadang-kadang terasa di tangan-tangan juga. Okey, kalau duduk bersila, dia takkan rasa. Tapi boleh. Okey, kalau yang pesakit tak boleh duduk, kita boleh juga dah duduk atas kerusi. Cuma saya tak galakkan duduk atas kerusi yang dua gini. Kena duduk di depan sikit. Saya duduk atas kerusi. Okey, duduk, dia duduk, dia duduk depan sikit. Haa, okey. Jangan sandar sangat sebab saya nak akses di bahagian belakang untuk saya tepuk dan pusat. Kalau boleh, kerusi yang satu lagi, kerusi macam ni tak ada penyandar tu. Okey, yang tak ada penyandar tu, itu lagi baik. Okey, duduk di bawah. Okey, ini posisi basic saya merawat. Okey, sebagai perawat, saya nak duduk di mana? Haa? Duduk di belakang. Belakang tepi. Sini. Kalau depan? Cahaya. Kenapa bahaya? Kurang ada tepak tak ke? Okey. Saya tak galakkan macam ni. Sangat-sangat tak galakkan. Risiko. Okey. Tangan dia sampai. Kaki dia pun sampai. Pernah-pernah. Lepas tu tak buat dah. Lepas balik. Kalau nak duduk juga, dia agak macam ni. Boleh nak duduk depan tapi dia ada distance. So kalau dia nak terajar pun lambat sikit. Okay, lambat sikit. Okay, sama juga perempuan. Saya lebih suka saya duduk di sini, di tepi. Kalau dia nak tumpuk ke dia nak kaling pun, dia akan siku dia pun agak kurang lah sikit. Nak kena untuk kita ni. Okay. Ini posisi standard SOP. Ini SOP saya lah. Okay. Tak kisah kiri kanan. Sebab kalau saya merawat ramai, dua orang, dekat-dekat sikit. Sini sikit. Okay. Saya boleh dua-dua sekali. Ini adalah SOP standard. Kalau dua orang, tiga orang, saya duduk tengah-tengah macam ni. Dua orang, saya duduk tengah-tengah macam ni. Sebaik-baiknya kita mengambil ibrah menghadap ke kiblat. Macam ni kiblat kita taklah tepat sangat ni. Sebab kiblat kita sikit. Tapi bolehlah sikit-sikit. Kadang-kadang kita nak tepat sangat kiblat di rumah sakit, tak kena dengan susunan meja dia bersemua. Okay, ini standard. Memang standard kita kena pegang kepala. Okay, persoalan kenapa pegang kepala? Nak kena faham ni. Kenapa saya pegang kepala? Okay. Kenapa saya nak baca sambil saya pegang kepala? Okay. Kenapa boleh jawab? Okay. Ha? Okay. Gangguan jin berpusat di kepala. Dia bermain dengan minda kita. Yeah. So di sini dah kita pegang dulu. Okay. Kita pegang di kepala dulu. Okay. Ataupun di bahagian tulang kita tak mampir. Di bahagian tulang kipas. Okay. Bahagian tulang kipas atau tulang kipas? Ni tulang sayap ni. Saya tangkap ni lah, saya rasa ni sayap ni. Belikat. Tulang belikat ni. Tulang belikat macam tu. Okay. Kalau orang yang kurus kan, tanya ni. Ni bahagian ni. Buka pun sama je. Okay. Tapi yang kita baca macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Antara dua yang dua sana. Dua dengan dua depan-depan. Dan saya juga tidak menggalakkan awak duduk bersila macam ni. Apa? Kadang? Tak ada nak lari. Kena dia mengamuk ke apa ke. Baru nak tutup tangan. Dan saya minta maaf. Kena badan kalau saya macam bas sikit. Lagi nak bangun pun orang tarik. Kan boleh sakit.
kita kena bersedia dalam apa juga keadaan worst case scenario. Okey. Lagi jam tolong buka. Kalau yang barang kemah tu tak apalah, check tu. Yang jam sebab kalau dia nak nipah ke pun ke, dia nak senjam tangan kita ke, kita ni sakit. Okey. Faham?